Satu unit bus kelas ekonomi jurusan Surabaya ke Probolinggo terbakar di ruas jalan tol Sidoarjo menuju Porong. Diduga kebakaran ini karena konsleting pada AC bus yang merembet ke seluruh bodi kendaraan. Bus AKDP antar kota dalam provinsi bernopol N7046US ini hanya terbakar sekitar 40 menit, namun kondisinya dari depan dan belakang sudah habis tinggal kerangka saja. Untuk kebakaran atau istilah kita 65 di jurusan Banyuwangi atau Jember, penyebabnya adalah konsleting dari AC. Total jumlah 11, seluruhnya 4, jadi sekitar 15 orang seluruhnya selamat alias tidak ada yang terluka. Untuk lain-lain, setelah ini penanganan seluruhnya untuk BB Ramon kita bawa ke derek satelit oleh Gajah 5. Dan selanjutnya akan diproses terkait dengan kejadian langka tersebut.